Hasil tanding babak 64 BWF World Championship 2023. Ganda campuran, Adam dan Juli menang dari Rohan dan Reddy. Tis van der dan Deborah kalah dari Lamsfus dan Isabel. Gregory dan Jenny menang dari Tomik dan Fitman. Yakura dan Crystal kalah dari Yang Pohesuan dan Huling Fang. Yuki dan Misaki Matsutomo kalah dari Dejan dan Gloria Wijaya. Vincent dan Jenny Guy menang dari Fabricio dan Jacqueline. El Gamal dan Dohahani kalah dari Misa dan Zilberman. Stoinov dan Popovska menang dari Jonathan dan Diana. Ganda putra, Fabricio dan Francie Elton kalah dari Akira dan Taichi Saito. Li Jehui dan Yang Pohesuan menang dari Rory dan Zach Rus. Rusev dan Stoinov kalah dari JP dan Lasse Mohede. Kevin dan Alexander menang dari Grimly dan Mato. Ade Reski dan Asmi kalah dari Supak Jongkoh dan Kedren. Elliot dan Robert kalah dari Bernardo dan Morada. Greco dan David Salut menang dari Jose dan Diego Mini. Kral dan Mendrek menang dari Torjus dan Vega. Ganda putri, Lani dan Ripka Sugiarto menang dari Stin dan Emma. Catherine dan Josephine kalah dari Maiken dan Sarah Tigesen. Marilia dan Zarka kalah dari Li Chiasin dan Teng Chun Hesun. Julie dan Ciara menang dari Caitlin dan Bronya. Chang Qinghui dan Yang Qingtun menang dari Kati dan Helena. Kirsten dan Alisa menang dari Aminat dan Fatima. Emmy dan Deidre kalah dari Serena dan Katarina. Jacqueline dan Lima menang dari Haris dan Ani. Tunggal putra, Lo Kaan Yeu menang dari Pablo Abian. Victor Axelsen menang dari Nat Nguyen. Luis Enrique kalah dari Si Yuki. Luka Uraber kalah dari Kodai Naraoka. Julin Karagi menang dari Milan Dratva. Chou Tien Chen menang dari Kevin Cordon. Li Zijia menang dari Jonathan Christie. Ang Seyong menang dari Zhao Junpeng. Kidambi Srikan kalah dari Kenta Nishimoto. Kanta Suneyama menang dari Adam Hatem Elgamal. Max Weiskirchen kalah dari Lee Chuk Yu. Thomas Junior Popov menang dari Tobias Quenzi. Sangkir kalah dari Francisco Canjura. Ade Reski Dwi Cahyo menang dari Justin Ma. Pranoy menang dari Kale Koljonen. Kunlafut Vititsan menang dari Jonathan Matias. Laksia Sen menang dari Georges Julin. Kai Skefer kalah dari Brian Yang. Li Si Feng menang dari Dimitri Panarin. Nguyen Hai Dang kalah dari Christo Popov. Misa Zilberman kalah dari Anders Antonsen. Rasmus Gemke menang dari Mark Kaljou. Bernardo kalah dari Engkalong Angus.
Juwon Opeyori kalah dari Hawertsu. Nathan Tang kalah dari Chico Aura Dwiwardoyo. Job Castillo kalah dari Yegor Choelho. Ahmad Alsanik kalah dari Jeon Hyuk Jin. Lu Guangzu menang dari Joran Kwekel. Kantahon Wang Charun menang dari Fabio Caponio. Wang Suwei menang dari Giovanni Totti. Yan Louda kalah dari Jia Hang. Danilo Bosbiuk menang dari Anthony Ginting. Tunggal Putri, Kirsty Gilmour menang dari Liane Tan. Wen Chi Hsu menang dari Clara Azurmendi. Vivin Sandorhazi kalah dari Go Jinwei. Tuilin Nguyen kalah dari Nozomi Okuhara. Kisona Selvadurai kalah dari Pai Yupo. Yevon Lee menang dari Leonis Huet. Rahael Darah menang dari Doha Hani. Polina Burova kalah dari Putri Kusuma Wardani. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih.